kelihatan dong. Kita turun dulu nih. Iya. Lagi di acara Seruput kisah BJJ. Kenapa ayo kita serup, kita bilang ini sebagai Seruput Hangat Kisah BJJ. Masih inget? Pasti dong. Iya dong, seruput. Berarti kita mengicipi, menyeruput sedikit demi sedikit. Iya dong, seruputnya sedikit-sedikit. Jangan sampai 3.5 deh. Oke. Okay. Oh, hangatnya sus, apa sus? Kalau hangat, sebenarnya suasana yang ingin kita bangun bersama. Ketika kita bener kayak gini, ada iklim yang kita bangun. Kebersamaannya. Dan selalu berawal dari berjumpa. Lalu kemudian ada kisah PJJ nih sus. Kisah PJJ itu apa ya? Karena kita sekarang dalam masa pandemi ini, dan tentu saja kita belajar jarak jauh ya. Iya, jarak jauh. Jarak jauh, jarak jauh. Jarak jauh. Oke. Iya. Oke, okay, di pertemuan yang pertama atau di episode yang pertama. Benar. Part 1. Ya, temanya tentang apa ya waktu itu? Tema kita itu kemarin tentang kebahagiaan menjadi seorang guru. Bahagia kan? Justru bahagia gak nih jadi guru? Ya, pasti dong bahagia. Bahagia dong, apa bahagia sih? Terus dong. Iya. Gitu, jadi di dalam kisah yang pertama seorang guru yang teman-teman alami itu ternyata dia berada bersama dengan benar banget itu sekarang jauh tahu ya. Jiwa gurunya itu tetap kental banget gitu, terasa bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang diperjuangkan itu benar-benar untuk anak-anak dan betapa sayangnya setiap guru kangen kepada anak-anaknya. Meskipun ada yang mengatakan bahwa belum bisa mengatakan ada kebahagiaan atau belum bisa menemukan kegembiraan, tapi menikmati proses seperti menikmati kopi ini. Benar. Selalu menemukan hal yang menarik dulu pokoknya. Iya. Lalu kemudian sus yang part kedua. Yang part kedua kita berbicara tentang positive mindset. Benar banget. Kita mau positive mindset ya sus. Kenapa positive mindset ya? Karena salah satu tema atau sesuatu yang ingin kita kembangkan bersama itu adalah menjadi guru, belajar yang punya hati dan optimis. Dan kalau mau jadi optimis itu starting point-nya atau yang pertama nih, kita perlu positif mindset dulu. Kita bisa melihat hal-hal yang muncul itu dari sudut pandang yang positif. Atau melihat semua kesulitan itu sebagai tantangan maju. Benar banget. Nah, bagaimana sih pengalaman teman-teman guru waktu itu kemudian? Nah, pengalaman guru waktu itu dilihat dari dinamikanya dan karyanya itu sama, bener-bener keren banget. Kemarin kan kita ini ya bikin karya yang itu gambar tangan ya. Iya. Dan itu ternyata ya ampun keren-keren banget, asli keren banget. Mulai dari gambarnya, warnanya, maknanya, sampai ke pengalaman yang ditunjukkan. Dan itu tuh sampai sungguh-sungguh aku merinding sus bacanya. Dan bahkan tersentuh. Iya, dan bahkan bukan hanya sekedar gambar, tapi ada yang sampai menggambar juga, membuat video dan menjelaskan pengalamannya tentang positif mindset. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi pengalaman dan tentu saja menginspirasi kita dan juga menginspirasi banyak orang. Betul. Lalu sekarang kita masuk ke part ketiga. Kapan ya? Tentu saja besok. Besok Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 loh ya, jangan 2021. Iya. Temanya apa ya kira-kira? Masih rahasia ya? Kalau temanya rahasia enggak? Kita kasih ini aja sus, judul-judulnya dulu aja sus. Oke. Jadi judul untuk pertemuan kita yang ketiga adalah Peristiwa Melek. Nah, melek loh ya, berarti ada membuka mata. Apa nih ya? Jadi teman-teman kita tunggu jam 8 tepat sampai jam 10. Oke, pastikan ada yang diseruput. Oke, biar makin hangat. Betul banget. Biar
enak gitu ngobrolnya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.